saya ini, anak yang ketiga ini adalah dia itu adalah pilot di perusahaan NAM. NAM Air. Dia akan ke Pontianak itu dalam rangka ditugasi oleh perusahaan NAM karena pengakuan daripada direktur atau direksi dari NAM tadi malam. Ada 6 kru, namanya Extra Crew, naik pesawat SJY-182 tujuan Pontianak. Nah, dari Pontianak nanti dia baru, anak saya ini membawa pesawat. Jadi pesawat yang jatuh ini dia tidak membawa pesawat, dia hanya sebagai penumpang. Tempat duduk anak saya ini nomor 31, dalam manifest ya. Ya, harapan kami, keluarga, semua yang keluarga besar kami, harapannya bisa diketemukan putra kami dan termasuk yang lain juga dalam keadaan tentunya harapan selamat. Tetapi kalau seandainya Allah berkehendak lain, tentunya kami mengikhlaskan. Ini adalah satu, dulu kita memang hidup ini dari Allah dan dipanggil Allah kembali ke sana. Jadi kami dengan ikhlas, ini musibah, kecelakaan yang tidak perlu kita sesali dan ini adalah satu kejadian. Dan kami memang diminta keluarga, orang tua datang ke Jakarta. Nah untuk itu dengan kondisi yang saat ini dalam keadaan COVID, tidak mungkin naik pesawat pun juga masalah, nanti di sana di swab juga, naik mobil. Kami lebih baik standby aja di rumah, tetapi kami punya ponakan dan saudara, dan termasuk teman-teman dari anak saya ini di Jakarta, yang dia kan masuk ke satuan pilot juga, tadi malam ninggalkan, tenang saja Surabaya kami akan urus semua, tapi kebutuhan untuk DNA kan diperlukan. Makanya istri saya sekarang berangkat ke rumah sakit Bayangkara untuk mengambil data-data DNA. Bisa dikirimkan nanti lewat maskapai NAM atau Sriwijaya dari sini dikirim ke rumah sakit Polri yang ada di Kramat Jati. Nah, mudah-mudahan itu yang terbaik. Pak, untuk kontak terakhir dengan Mas Fadli kapan? Yang kontak terakhir itu dengan anak saya dengan nyonya saya langsung dari ibunya kemarin pagi. Iya, dia bilang dia mau ke Pontianak. Bukan membawa pesawat, tetapi sebagai penumpang, extra crew. Extra crew. Kalau misalnya riwayat penerbangannya seperti apa, Pak Mas Fadli? Fadli ini kan sekolahnya dulu di Bangka Belitung, di NAM Group. Dia langsung di-hire oleh NAM, di pesawat NAM sana. Jam terbangnya sudah cukup tinggi juga. Dan dia juga cita-cita tinggi ya. Cukup bagus dia ininya. Dan dia masih bujang. Usia 28. Udah lah, masih muda banget. Iya, masih. Pak, untuk hari ini apakah ada kegiatan pengajian gitu, Pak? Mungkin. Tadi malam sebetulnya memang kondisi ini kan kita memang tidak boleh banyak kumpul-kumpul ya. Yang datang ini adalah keluarga, betul-betul keluarga dekat dan tetangga, itu pun kami batasi. Kalau pengajiannya, kami tadi malam sudah titip sama Masjid Al-Ikhlas. Tamirnya tolong dibantu mendoakan. Jadi di sini pun kami sedang mikirkan, dikhawatirkan nanti jangan semuncul dengan kasus ini atau kejadian ini menjadi munculkan nanti kluster baru ya, kita hindarilah ya, kita berdoa, bisa mohon doa di masing-masing aja itu pun yang terbaik begitu ya. Tadi dari pihak pertama dia sudah datang juga memberikan berupa support bantuan apa yang diperlukan, kalau itu yang diinginkan dari pihak kami. Terima kasih Metro ya, terima kasih.